Oke, ini sesi gaming kali ini gue mau nantangin Bang Bani. Waduh, gaming. Mati gue ditantang. Kita lihat sejago apa Bang Bani. Ya. Dia udah banyak main sama berbagai macam musisi. Kita coba tantangin. Waduh. Jadi gaming ini kita nggak janjian juga ya. Jadi gue mau main ntar Bang Bani ngikutin gue aja Bang. Waduh. Pokoknya gue main di mana lo ngikutin aja Bang. Oke. Supaya gua nggak kelihatan goblok gitu. Janganlah, kagak lah, jago tadi dia udah soundcheck, wow. Ayo Bang ya, siap nggak Bang? Mari. Hajar ya. Kali ini nih kita mau nanya juga nih leaks jagoan yang biasa Bang Bani suka mainin nih. Jadi okay, bisa share ke teman-teman Bang. Karena banyak banget yang pasti pengen banget kayak Bang Bani. Iya. Jadi sebenarnya kalau leaks sebenarnya kan kalau leaks tuh spontan ya, maksudnya apa aja bisa keluar. Cuman mungkin biasanya gue seneng banget kalau pas lagi ngiringin tuh biasanya gue pakai teknik palm mute gitu. Jadi kan kadang kalau pas lagi rame gitu ya, kayak misalnya gitu kan, misalnya misalnya main lagu swing nih, nah biasanya gue biar kayak agak kayak semacam apa kontrabas, biasanya gue gituin. Dynamic ya. Jadi gitu. Jadi gue seneng banget kalau pas apa ya, kayak seolah-olah kayak main kontrabas. Sebenarnya gini juga bisa kan? Oke. Okay. Cuman biasanya gue lebih seneng ya. Oke, kayak semacam di mute ya, gitu Bang ya. Jadi kan kalau kalau gitar di dep lah ya. Oh, di dep ya. Dep. Dep. Kalau ini di ya palm mute pakai ini. Pakai si apa sih ini bilangnya? Apa ya, bagian sini ya? Tangan bagian sini nih. Oke, okay. Ya itulah. Ya, jadi biar lebih ada nambah istilahnya apa dynamic gitu sih, kayak aksen. Kadang kan kalau lagi misalnya nah, misalnya padahal cuman gini tapi emang ngaruh ya, banget ya Bang ya. Kayak buat ketika lagi ada gitaris solo, nah kita tuh. Misalnya udah masuk drum. Jadi ya kadang kalau basis tuh gunanya kayak gitu, maksudnya nggak semuanya lo harus ajar terdengar ya.
gitu. Kadang ada waktunya lu diem ya, nggak apa-apa misal. Jadi nggak semuanya harus diisi kayak gitu sih. Itu penting banget ya bang. Iya, itu salah satu tips and trick gua kalau misalnya lagi ngiringin, biasanya kayak gitu. Jadi memaksimalkan apa ya rasa dynamic gitu, lu main dinamika ketika lu harus ketika lu harus kencang, main kencang. Kelihatannya simpel banget ya, cuman di mute gini, tapi ya, tapi jadi, ngeboost banget jadi ya bang. Bener-bener belajarnya, cara belajarnya gitu paling. Kayak biasa aja sama, cuman jempol lebih dominan memang okay. Ketika lagi gini. Gitu. Okay. Belajarnya gitu, lama-lama dicepetin. Mulai dua. Misalnya mau tambah si ini telunjuk, jadi ini penting banget nih kayak gitu sih, paling ya lebih ke buat ngiringin gitu, ngiringin lagi ya. Main jadi tangan dong, tepuk tangan dong. Ini yes. Sekedar tips semoga, ya. And trick dari Bang Bani ya. Semoga berkenan pokoknya. Caranya biar mainnya lebih ada dynamic-nya sih, dynamic-nya. Jadi ada dinamikanya gitu, nggak cuman semuanya lu ajar gitu, ya. Gitu. Simple tapi ini wajib banget lu bisa cobain dan beda banget pasti. Yes, rasanya pasti beda banget ketika ya. Udah main. Bang, thank you untuk sama-sama. Tips dan triknya nih. Yes, mungkin dari Bang Bong ada tips. Enggak ada kok, saya enggak ada. Biar saya makin kaya gitu. Oh, ada. Ngepet bang, itu ngepet mungkin. Ngepet tuh. Jangan ya, jangan ngepet. Oke, okay, thank you bang sekali lagi untuk sama-sama. Tipsnya ya bang ya. Semoga teman-teman so bisa lagi. Niru-niru. Thank yes. You. Ternyata. Ternyata saya biasa aja. Ternyata emang benar Bang Bani. Mantap sekali. Makasih ya Fridi sekali lagi. Bang thank Bong Music Bekasi, terima kasih banyak. Oke, okay, thank you lagi. Dan nantikan video-video selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mau minta diundang, siapa lagi nih? Gue star kita nih. Bisa yes. Banget komen aja di bawah ini. Yes. Sebisa mungkin kita hadirin ya. Kayak Bang Bani itu susah banget dihadirin sebenarnya. Enggak bohong. Sayanya aja yang telat ya, mohon maaf. Oke, okay, thank you dan yep. Jangan lupa subscribe, like dan share ke teman-teman lain. Yes. See you. Bye.